Terjun ke dunia akting dan sudah membintangi 6 buah FTV, tampaknya membuat kepercayaan diri Dara dan Mita yang merupakan duo The Virgin makin percaya diri untuk menginjakkan kakinya di dunia seni peran. Keduanya mengaku sudah mulai menikmati dunia seni peran yang seolah sudah jadi bagian dari jenjang karir Dara dan Mita saat ini. Sekarang sih udah mulai menikmati akting, jadi kalau misalnya ada tawaran, kalau masih masuk akal kita masih terima gitu. Karena kan kalau misalnya cuma FTV doang, itu kan dia sebetulnya mau menarik. Tapi kalau sinetron sih belum dulu, karena memang kan sesuai. Meski baru sebatas FTV dan belum berani ke dunia sinetron, namun keberanian Dara serta Mita dalam berakting perlu kita acungi jempol. Apalagi keduanya sama sekali tidak pernah mengikuti sekolah atau kursus akting demi memperdalam kemampuan akting mereka selama ini. Kalau asuh sih enggak, jadi kita belajar sama senior-senior, lawan main kita kan banyak senior-senior. Jadi paling kita minta ajarin, sama mungkin kita alhamdulillah dapat sutradara yang enak bisa bimbing kita dan tim yang enak, jadi kitanya juga enjoy. Lebih jagoan mana sih akting?